بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ba uh, Ikhwanifiddin wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali di tempat ini ya dalam rangka mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala di malam hari ini kita akan membahas atau mempelajari sebuah tema yang sangat penting, yaitu terkait tentang masalah kelalaian. Terkait tentang masalah kelalaian, ya, lalai disebut juga di dalam bahasa Arab dengan kata al -ghuflah. ya, al -ghuflah. sementara al secara bahasa ya dari kata ghafala yaghfulu ghaflatan atau ghafulan ya yang maknanya ya dulu ala tarki syai'i sahwan au amdan meninggalkan sesuatu apakah karena lupa atau sengaja ya itu makna secara bahasa arti dari al-ghafla, kelalaian. Meninggalkan sesuatu ya, sekar apa namanya? Baik itu disengaja ataupun lupa. Secara istilah didefinisikan oleh para ulama bahwa ghaflah kelalaian itu adalah faqdu syu'uri Bima hilangnya kesadaran ya pada perkara-perkara yang harusnya atau sepantasnya untuk disadari untuk dilakukan ya dari mana ini tampak ya yang namanya goflah lalai itu dia tidak ada kesadaran pada dirinya ya pada perkara-perkara yang harusnya dia sadar akan hal tersebut. Ya. Al-Jurjani rahimahullahu taala menyebutkan ini makna lain yang semakna dengan definisi di atas bahwa gofla kelalaian itu artinya mutaba'atun nafsi alama ma tashtahi. Ya, mengikuti hawa nafsu sesuai kehendaknya. Ya, mengikuti hawa nafsu sesuai apa yang diinginkan oleh dirinya. ini makna kelalaian. Taib. Dari definisi ini, ya nampak ya, bahkan al-ghaflah lalai itu secara bahasa kita itu sudah kita pahami, ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, bagaimana sikap, ya, seorang mukmin itu di dalam menghadapi sifat lalai ini, bagaimana sikapnya? bagaimana sikap seorang mukmin di dalam menghadapi perkara ini. Yang pertama perlu diketahui bahwa sifat lalai Allah Subhanahu wa taala telah mencelanya di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah memperingatkan dari bahayanya orang-orang yang lalai. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan sifat ini ya contoh misalnya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-205 Allah berfirman rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa jahri minal bil ghudwi wal asali ya kata Allah Subhanahu wa taala ingatlah kepada rabbmu Ya, pada hati-hati kalian dalam keadaan merendah diri takut kepadanya dan tidak mengeraskan dari suara kalian di waktu pagi dan petang wala takum minal ghafilin ini syahidnya di akhir ayat Allah katakan jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai ya jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencela dari sifat ini. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersahabat, untuk berteman, berkawan dengan orang-orang yang banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman kepada nabinya واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وهي محمد صبر Bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka di pagi hari ataupun di sore hari, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, anhum turidu zinatal hayatid "Jangan kalian ya memalingkan kedua wajahmu karena menginginkan kehidupan dunia." Walatutik man bahu antikrina dan jangan sekali-kali mentaati orang-orang yang hatinya itu goflah lalai terhadap kami. Ya, ini syahidnya. Ini titik pendalilannya bahwa Allah melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersahabat, untuk berteman dengan orang-orang yang lalai. Ya, orang yang tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La qalbahu an Jangan engkau taati orang-orang yang apa namanya? Yang kami jadikan hati mereka itu lalai dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawahu, lalu dia mengikuti hawa nafsunya. Wakana amruhu furta, sehingga keadaannya menjadi sia-sia. Iya. Yeah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencela kelompok manusia karena disebabkan kelalaian mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencela, mencela sekelompok manusia disebabkan karena sifat lalai, ya. Kelalaian yang ada pada diri mereka. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya'lamuna nadahir minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya mereka hanya mengilmui, mengetahui apa yang nampak dari kehidupan dunia. Ya, jadi kalau soal urusan dunia, masalah bisnis, mereka paham. Mereka pelajari betul. Ya. Tapi wahum anil akhirati Terkait tentang akhiratnya, terkait tentang ilmu agamanya, ya, mereka adalah orang-orang yang lalai. Jauh dari majelis ilmu, malas belajar. Jelas ya, dan ini sifat lalai ini akan kita jelaskan sebentar. Berjenjang-jenjang orang di dalamnya, ya, berjenjang-jenjang orang di dalamnya. Bahkan penyebutan atau kebanyakan ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang orang-orang yang lalai itu dari sifatnya orang-orang kafir. Yeah. Kebanyakan Allah menyebutkan tercelanya sifat lala ini itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Iya. Dzalika bi annahu hayat hayatad dunya 'alal akhirah. Bahwasanya mereka itu adalah orang yang lebih cinta terhadap kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat wa anna Allah la yahdi al kafirin. Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang kafir. Iya. Ulaikal ladzina taba Allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Iya. Mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang Allah kunci hati mereka. Iya. Allah kunci pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Subhanallah. Jadi sama sekali mereka tidak melihat dari petunjuk tidak melihat dari hidayah. Terus di akhir ayat Allah katakan, "Mereka itulah orang-orang yang lalai kepada kami." Ya, orang-orang yang lalai kepada kami. Dan banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa namanya? celaan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kelalaian bagaimana Allah melarang untuk bersahabat dengan orang-orang yang banyak apa namanya? tersia-siakan dari waktunya orang yang pengangguran. Ya. Yeah. Demikian pula Allah mencela sifat mereka secara khusus. Ya, yeah. banyak ayat yang menjelaskan akan masalah ini. Baik. Uh, kemudian disebutkan ada dua jenis dari kelalaian. Al-ghaflatu ala nau'ain. Sifat lalai ini ya, yeah itu ada dua jenis. Yang pertama ada namanya goflatun mahmudah. Ada kelalaian yang sifatnya terpuji. Ya. Yang kedua ada namanya goflatun madmumah. Ada kelalaian yang sifatnya tercelah. Ya, apakah ada lalai yang dipuji? Ada. Apa itu? yaitu seorang yang lalai ya tidak memperdulikan ya dia tidak tahu ya dari yang namanya maksiat dosa dan kemungkaran kemungkaran ya dia lalai dari segala hal yang Allah tidak ridhoi yang Allah tidak cintai ah, sifat inilah sifat lalai inilah yang dipuji dalam Al-Quran Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang para wanita yang menjaga kesucian dirinya, ya, nanti bisa dilihat ya, dalam Surah An-Nur, ayat yang ke-23, Allah berfirman, Innal almuhsanat. 'Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik dengan tuduhan yang tidak bagus, ya, tuduhan keji.' disebutkan di sini innalladzina yarmunal al muhsalati alghafilat jadi sebutkan sifat gofil. orang yang lalai ya jadi sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik alghafilat perempuan-perempuan al yang lalai almu'minat yang beriman ya lu'inu dunya wal akhirah mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat dan bagi mereka azab yang pedih. Apa yang dimaksudkan dengan al-ghafilat di sini? Perempuan-perempuan yang lalai. Ya. Disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir bahwa al-ghafilat di sini adalah para perempuan yang tidak pernah mengenal perempuan yang lalai dari kekejian-kekejian. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah tersentuh. Dirinya tidak pernah tersentuh dari al fahisha dari kekejian ya bahkan tidak pernah terbetik dalam hati mereka bahkan tidak pernah mengerti tentang masalah kekejian berarti al-gafilat di sini sifat lalai yang dipuji karena dia lalai dari apa? dosa-dosa dan maksiat artinya dia terjaga dan bukan kita bukan ini yang dibahas ya saat ini yang kita akan pelajari ini yang kedua jenis kelalaian yang kedua adalah al ghaflatul madzmumah ya sifat lalai yang sifatnya tercelah kelalaian yang sifatnya tercelah ini lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya lalai dari membaca Al-Qur'an lalai dari berzikir jangankan zikir mutlak yang muqayyad saja terkadang dia lupa. Ya. Masuk keluar masjid tidak pernah baca doa. Ya. Masuk dan keluar WC tidak pernah baca doa. Tidur, bangun tidur tidak pernah baca doa. Ini akan disebutkan sebentar. Ini semua termasuk dari golongan-golongan orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang lalai. Iya. Jadi ini maksudkan lalai yang tercela adalah orang yang tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Dia orang yang lupa terhadap negeri akhirat. Dia tidak memahami akan adanya hari Hisab, hari pembalasan. ya Inilah kelalaian yang sifatnya tercela. Jadi, dipahami ya, ada dua jenis kelalaian ada yang terpuji dan ada yang ditercelah. Tapi keumumannya yang kita pahami yang namanya kelalaian itu adalah hal yang tidak baik. Ya, hal yang tidak baik. Kemudian perlu diketahui bahwa al-ghaflatul madzmumah kelalaian yang sifatnya tercelah oleh para ulama mereka membagi menjadi tiga. Ya, lalayan yang sifatnya tercela. Jadi tadi secara umum lalai itu ada dua. Ya, tapi yang kita bahas yang sifatnya tercela. Dan ini ada tiga bentuknya. Perhatikan ya, tiga. Pokoknya salah satu dari tiga ini pasti manusia ada di dalamnya. Baik orang beriman ataupun orang-orang kafir. Ya, tinggal kita introspeksi, tinggal kita lihat di mana keadaan saya dari tiga kelompok manusia ini. Iya. Gofla yang pertama ada namanya gofla tun aridho. Ada kelalaian yang sifatnya tiba-tiba muncul. Tidak berketurusan pada seseorang. Ya kadang datang, kadang tidak. ini terkadang terjadi pada orang-orang yang beriman. Ya, pada orang-orang soleh. Ya, terkadang kalau ada rasa futur untuk ibadah, ya, terkadang sebagian waktu itu kita ingin, apa namanya, refreshing. Ya, kita ingin, apa namanya, istirahat sejenak, tapi terkadang istirahat itu membuat kita agak jauh. Begitu, ya, lalai yang sifatnya seperti ini, ya, yang kadang muncul, ya, tapi orang itu masih dia bisa kontrol dirinya, dia masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat. Ini yang disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Araf Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ya, Apabila mereka Ditimpa godaan dari syaitan Mereka segera mengingat Iya fa idahum maka seketika itu pun mereka melihat bertobat melihat keadaan dirinya. ini keadaan orang yang pertama. Jadi ada sifat kelalaian yang kadang-kadang muncul pada diri seseorang. Ini disebutkan pada orang-orang yang bertakwa terjadi juga. Tapi ketika ada sifat lalai mereka lawan tadhakkaru segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada namanya ghaflatun al-mutakarrirah. Kelalaian yang apa namanya? yang terulang-ulang. Bukan sekali-kali tapi berulang-ulang. Ini kelalaian yang kebanyakan pelaku dosa dan maksiat dari kalangan orang beriman terjatuh dalam masalah ini. Ya, kelalaian yang sifatnya berulang-ulang. Ya, ini terjadi pada ahli maksiat dari kalangan atau dari kaum muslimin di saat dia melakukan dosa dan maksiat. Apakah maksiatnya itu banyak ataupun sedikit? Yang jelas berulang. Dan ini yang kedua ini tentunya lebih tercela dari yang pertama. Jelas ya? Sebab apa namanya? Kalau yang pertama, dia terjatuh dalam kelalaian, terjatuh dalam dosa, dia segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri keimanan yang baik. Kalau yang kedua ini, iya. Dia tahu itu adalah kelalaian, dia tahu itu adalah dosa dan maksiat, tapi dia juga terus mengulanginya. Ya? dia terus mengulang-ulanginya. Ah, ini namanya apa? kelalaian yang sifatnya mutakarriroh. yang berulang. iya. maka orang-orang yang seperti ini keadaannya, ya, kelompok yang kedua ini, ya sepantasnya mereka banyak, iya mendengarkan nasihat. diberi nasihat kepada mereka sampai mereka bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, ya sampai mereka bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, iya. Ini lebih berat karena sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, tentang sifat orang-orang yang beriman itu mereka tidak akan terjatuh dua kali dalam satu lubang yang sama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layul dagulmu minu wahidin mar ya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang tidak akan terjatuh ke dalam dosa lubang dosa sebanyak dua kali satu kali saja kalau dia tahu ini adalah perbuatan yang tidak bagus ini adalah kelalaian maka dia tinggalkan segera bertaubat kepada Allah kalau seperti ini keadaannya berarti dia masuk di poin yang pertama tadi dia ghaflah yang sifatnya arid karena dia segera bertobat. Yang ketiga, ada namanya kelalaian at tammah Kelalaian yang sifatnya sempurna. Memang dia tidak pernah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia adalah orang yang lupa tentang negeri akhirat. Ya, orang-orang yang memang tidak tahu apa maksud dan tujuan dia diciptakan. Ini kelalaian yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kalau dua tadi, dua poin sebelumnya, itu mesti ada pada orang yang beriman. Ya, ada situlah dua poin yang pertama tadi dilihat, ya keadaan diri masing-masing. Di mana kita dari dua perkara ini? Ada orang terjatuh ke dalam dosa, ya karena mungkin dia sulit bertobat, dia ulangi lagi, dia ulangi lagi, dia ulangi lagi. Dan hati-hati, kalau sering terulang dalam dosa dan maksiat, Allah katakan, falam mazagu azagallahu kulubah. Tatkala mereka berpaling, maka Allah semakin membuat hatinya berpaling. Fi kulubihim maradun, fazadahumullahu marad. Tatkala hati mereka sudah berpenyakit, maka akan ditambahkan penyakit itu ya itu bahayanya apa dosa la fa innal jibala jangan pernah meremehkan hal yang kecil ya karena sesungguhnya gunung itu gunung yang besar itu terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil jangan pernah remehkan dosa yang kecil karena dosa kecil itu akan mengantarkan pelakunya kepada dosa besar. Ya, Makanya dari sifat orang-orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran itu adalah orang yang tidak berketurusan dalam melakukan dosa dan maksiat. Baik, kita kembali ke poin yang ketiga. Jadi ghaflah yang sifatnya menyeluruh ini adalah sifat kelalaian yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa tujuan hidupnya hatta kaan nahum bahaim laya deruna limada kuliku sampai-sampai mereka bagaikan binat binatang dia tidak menyadari untuk apa dia dicipta ya orang yang seperti ini Allah katakan dalam Al Quran waladina kafiru yata matta'oon wa yakulun kama ta'kulul an'am wal naru mithuluhum orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang bernikmat-nikmat Wayakulun. mereka makan sebagaimana hewan ternak makan wana rumah swallahum sementara neraka adalah tempat kembali mereka jelas ya ya wa rahimani wa rahimakumullah ini tiga jenis dari kelalaian yang sifatnya tercelah maka hendaknya setiap dari kita lihat di mana kita dari salah satu dari tiga poin ini. Apakah orang yang lalai berketurusan? Atau ketika dia jatuh dalam sebuah dosa kelalaian, dia segera mengingat kepada Allah bertaubat? Atau memang dia memiliki sifat seperti sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir? tak pernah sadar. Ya. Dia tidak pernah tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Uh, disebutkan dalam tafsir As-Samani ketika beliau menyebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya. Yeah. Uh, Salah seorang ulama yang bernama Amr ibn Qais Al-Mulai, rahimahullah, menyebutkan bahwa nanti akan ada orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pengadilan Allah, akan ada seorang lelaki, seorang suami yang akan digugat oleh istrinya di hadapan Allah. Apa gugatannya? bukan masalah karena dia tidak diberi nafkah, tidak diberi tempat tinggal, tidak diberi uang belanja. bukan. Disebutkan di situ, innahu la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Innama ya'tini bi Ya, ya Allah, ini suamiku. Ini suamiku tidak pernah mengajari saya tentang bagaimana mengenal kamu ya Allah. Suamiku ini tidak pernah mengajari saya adab dan akhlak bagaimana cara beribadah kepadamu. Inna Suamiku ini hanya pintar membawa roti dari pasar. Dia hanya bisa menjadi mesin pencari uang. Bayangkan. Kenapa seperti ini? Karena seorang suami lalai akan tanggung jawabnya sebagai suami kepada apa keluarganya jelas ya tanggung jawab yang terpenting bagi seorang kepala keluarga terhadap anak dan istrinya bukan pada nafkah saja tapi yang paling pokok adalah bagaimana dia bisa menggandeng istri dan anak-anaknya dan anak agar mereka selamat dari api neraka Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Termasuk istri dan anak-anak. Dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Diajari cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Bukan sekedar menjaga dari apa namanya nafkahnya, menjaga dari pakaiannya, tempat tinggalnya. Semisal dengan, bukan hanya itu. Tapi yang terpokok, tatkala seorang kepala rumah tangga, dia bisa menjaga ya istri anaknya selamat dari api neraka dia masuk dia bawa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dia lalaikan tanggung jawab besar ini. Ya. Wa <tik> Mereka para istri itu telah mengambil tanggung jawab besar. Tanggung jawab yang sangat dahsyat kepada kalian wahai suami. Jadi hati-hati, jangan sampai ada orang yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat oleh istrinya. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini tiga dari apa namanya bentuk kelalaian yang disebutkan. Kemudian di sini saya akan menyebutkan sebab-sebab yang dengannya seorang itu jatuh dalam kelalaian. Sebab yang pertama, sebab-sebab yang dengannya seorang jatuh ke dalam kelalaian, yang pertama adalah terlalu banyak waktu luang. Iya, tidak ada pekerjaan, apalagi orang yang pengangguran. Iya, sudah tidak ada pekerjaan, dan tidak ada pula kegiatan belajar. Tidak ada taklim, Ya. Jadi kalau banyak waktu luang, tidak ada kegiatan-kegiatan, inilah yang menyebabkan datangnya dari kelalaian itu. Iya. Kelalaian beraneka ragam akan disebutkan bentuk-bentuknya. Iya. Yang kedua, dari sebab yang mendatangkan masalah ini adalah al-hirsu ala ladzatil hayati dunya. Orang yang terlalu semangat mencari dari kelezatan-kelezatan dunia. Ya. Terlalu semangat di dalam mencari kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, lalu dia lupa terhadap negeri akhirat, lupa kepada Allah. Jelas ya? Laysa minal khatari antakuna safinatu filma. Hal yang biasa, bukanlah berbahaya, tidaklah berbahaya, ya, kalau perahu itu berada di atas daratan. Eh, Afan, perahu itu berada di atas lautan, berada di atas air. Lakin nal khotor, safina. Akan tetapi yang berbahaya itu kalau air itu berada di dalam kapal, itu yang berbahaya. Maka demikian, wujudul mukmin fid dunya laisat Keberadaan seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini bukanlah muskilah, tidak masalah. Bukanlah perkara yang dipermasalahkan. Akan tetapi, kata orang bijak ini, walakinnal mushkilata antakuna takuna dunya fi qalbil mukmin. Yang menjadi masalah ketika dunia itu bercokol pada hati seorang mukmin. Jelas ya, yang menjadi masalah ketika dunia itu yang bercokol di dalam hati seorang mukmin. Ya, perahu ya, kalau berjalan di atas lautan tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau dia masuk, air itu masuk di perahu. Itu masalah itu karena akan tenggelam. Nah, sama perumpamannya orang-orang yang beriman yang hidup di atas muka bumi ini tidak menjadi masalah. Banyaknya rintangan, banyaknya ujian, fitnah dan cobaan. Tidak masalah bagi orang yang beriman. Ya. Keberadaan seorang mukmin di dunia itu tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika dunia itu bercokol pada hati orang-orang yang beriman. Maka di antara hal yang mendatangkan sifat ini kelalaian adalah terlalu ambisi, semangat di dalam mencari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi bukan artinya kita dilarang bekerja, tidak. Ya. Tidak ada ayat, tidak ada dalil yang menunjukkan seorang itu dilarang untuk kaya. Hanya saja diingatkan kebanyakan orang-orang yang hidup di atas kekayaan, itu kebanyakannya dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, dari sebab yang mendatangkan kelalaian adalah mautu ya, syu'uri matinya kesadaran akan bahayanya dosa dan maksiat. Ketika seseorang ketika hati seseorang sudah hilang kesadarannya akan bahaya pengaruh dosa dan maksiat, maka di saat itulah seorang berketurusan di dalam sifat kelalaian. Ya, berketurusan ya di dalam dosa dan maksiat. Ya, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kata Nabi SAW. wasallam, apabila engkau tidak memiliki lagi rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Ini orang yang dicabut ya kesadarannya akan bahaya dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat dari hal atau sebab yang mendatangkan sifat lalai ini adalah ittiba'ul hawa. Iya. Terlalu condong mengikuti hawa nafsu. orang-orang ya. yang mengikuti hawa nafsunya ini akan mengantar dirinya kepada kelalaian, akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia lalai terhadap negeri akhir. Iya. Kemudian yang berikutnya dari sebab ini ada ayat-ayat dari dalil yang disebutkan. Ya, kita tidak sebutkan semuanya karena waktu. Kemudian yang berikutnya dari sebab ya yang bisa mendatangkan kelalaian pada diri seseorang adalah terlalu banyak bekerja. Dimaklumi bekerja mencari nafkah itu tolabur rizq mencari rezeki sifatnya mubah. Ya. Tapi banyak orang kita dapati ya, gara-gara pekerjaan ya, gara-gara urusan dunia itu bisa mendatangkan pada dirinya sifat dari sifat kelalaian. Ya. Mungkin pekerjaannya biasa, tapi karena berat, akhirnya mendatangkan rasa capek pada dirinya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini maka ini perlu diperhatikan. Di antara perkara yang menyebabkan seorang itu, apa namanya, banyak lalai adalah dia terlalu kecapean atau terlalu berambisi di dalam mencari rezeki. Kemudian disebutkan juga di sini di antara hal yang membuat seorang itu lalai adalah banyaknya permainan-permainan atau olahraga-olahraga yang beraneka ragam. Iya. Dan ini adalah sebab terbesar sebenarnya. Ya, sebab terbesar dari sebab-sebab yang dengannya seorang itu bisa banyak melakukan dari sifat kelalaian ini. Iya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memperingatkan, ya, jangan sampai dia terjun, terjerumus ke dalam permainan-permainan yang bisa mendatangkan pada dirinya kelalaian, itu disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Abu Daud. hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Bani rahimahullah, ya, kata Nabi sallam, Mansakan alba dia Siapa yang tinggal di pedalaman, maka biasanya sifatnya itu keras. Wamanita ba Siapa yang senang mengikuti perburuan berburu, maka dia akan lalai. Waman atas sultana uftutina dan siapa yang berambisi mencari kekuasaan, maka pasti dia akan terfitnah. Jadi sebutkan di sini Wamanita as asaida gafal. Kata Nabi Sallam, siapa yang mengikuti, ya orang-orang yang sering berburu itu dia akan lalai. Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan, ya, bahwa makna hadis ini itu dibawa kepada orang yang memang pekerjaannya seperti itu, dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia tersibukkan dari pekerjaan itu, akhirnya dia lupa dari maslahat-maslahat agamanya. Jadi, kalau ada pekerjaan, maksudnya di sini, kalau ada pekerjaan bu bukan hanya berburu, kalau ada pekerjaan duniawi yang membuat kita misalnya lupa taklim, lupa belajar, lupa sholat, sering luput dari ketaatan-ketaatan, ya, maka itu adalah hal yang sifatnya tercela, ya, sifatnya tercela, karena dia lebih mementingkan pekerjaannya tersebut, akhirnya dia luput dari maslahat-maslahat yang berkaitan dengan agamanya. Ya, di sini disebutkan bahwa, kalau yang seperti ini saja, yang sifatnya pekerjaan, kita tahu ya, berburu itu apa namanya, disebutkan apa namanya, dalam syariat, fikih-fikih seputar berburu, ada keutamaannya, ya, ada keutamaan yang disebutkan di dalamnya. Kalau yang seperti ini saja, Nabi SAW mencela, siapa yang melakukan perburuan, dia akan lalai, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang... Memang memiliki pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Ya? Orang yang memiliki pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, dan di antara hal yang banyak melalaikan, kata Syekh di sini, di antara perkara yang banyak melalaikan di masa ini adalah hal yang berkaitan dengan internet, ya hal yang berkaitan dengan internet. Ya, betapa banyak orang ya, habis waktunya bukan karena bekerja. Tapi dia menghabiskan waktunya di dunia maya. Dia sibuk berbincang dengan apa namanya? kawannya. Dia sibuk membalas pesan dari kawan-kawannya. Iya. Kelalaian seperti ini ya, masuk dalam dunia yang seperti itu. Kalau kita gunakan pada hal yang baik, ya mungkin bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan pada perkara-perkara yang sifatnya mubah, bahkan makruh, bahkan mengantarkan kepada haram, maka tentunya ini jelas kelalaian ya, yang sangat tercela. Taib. Kemudian apa namanya? Di antara bentuk atau sebab dari sebab-sebab yang dengannya seorang lalai yaitu karena terbiasa dengan hidup mewah ya dia punya sifat atarof ya kebiasaannya boros ya kebiasaannya adalah berfoya-foya ini juga adalah hal yang sangat tercelah seorang diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak apa-apa untuk dibelanjakan tapi pada perkara yang sewajarnya ya sewajarnya dan ini masalah ini ini yang paling menjangkiti orang-orang di masa sekarang Iya karena terbiasa hidup mewah karena terbiasa makan dengan makanan yang enak mungkin harus dia mengantri Iya di mat'am, di warung makan, berjam-jam untuk menunggu makanan. Bayangkan, ya hanya makan saja butuh waktu dua jam. Ya, butuh waktu dua jam. Ya, terlebih lagi orang yang terbiasa hidup mewah setelah itu dia dibuat lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini masuk dalam masalah dalam pembahasan apa istidroj ya istidroj itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia berketurusan di dalam dosa dan maksiat. Ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kami akan membuat mereka itu istidroj dari area mereka tidak sangka-sangka. Kata Sufyan Ats-Tsauri ketika menyebutkan ayat ini, Kata Allah, kami akan membuat mereka istidraj dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Kata beliau, Kullama an amna Setiap kali mereka jatuh ke dalam dosa, kami berikan nikmat kepadanya. Jadi dia terjatuh ke dalam dosa, diberi nikmat oleh Allah. Itu istidraj namanya. Wa ansainahumul istighfar. Dan kami membuat mereka lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian di antara sebab ya yang mendatangkan sifat lalai pada seseorang adalah ar-rukun ila dunia. Kecondongan jiwanya terhadap kehidupan dunia. Kemudian juga ini sudah masuk waktu saya. Kemudian juga diantara sebab ya yang bisa menyebabkan seorang itu banyak lalai adalah mukhalatatu ahlil ghaflah. Ya, dia banyak bergaul dengan orang-orang yang lalai. Banyak bergaul dengan orang-orang yang lalai. Bahkan ini sebab terbesar ya, yang menyebabkan seseorang itu lalai. Kadang-kadang ada orang dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat Perkara yang melalaikan disebabkan karena teman bergaulnya. Ya, makanya kita baca tadi ayat. Wasbir nafsaka ya. wahai Muhammad. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabbimu pagi dan petang. Di akhir ayat Allah katakan apa? Jangan engkau wahai Muhammad sekali-kali mentaati orang-orang yang kami buat hati mereka lalai dari zikir kepada kami. Ya, jadi dilarang untuk condong untuk mentaati orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu fa ansahum ula humul fasikun. Janganlah kalian ya, janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum. Lalu mereka lupa kepada diri-diri mereka sendiri. Ya. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Taib. <coughs> Ini beberapa sebab ya yang terkadang mendatangkan kepada seseorang itu sifat dari sifat kelalaian. Yang terakhir sebelum kita azan Ya. Beberapa perkara ya yang sering seseorang itu lalai darinya. Ya. Atau amalan-amalan yang kebanyakan orang itu lalai darinya. Yang pertama yang disebutkan di sini dari perkara-perkara yang kebanyakan manusia lalai di masa ini adalah Al-ghaflatu an ta'allumi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka lalai dari mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokok. Jadi kalau seorang dia lupa belajar ya. Tidak lagi memiliki kegiatan taklim, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah musibah baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majuridillahu bihi khairan Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka pasti dia akan dipahamkan di dalam agama. Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini, wa hadis dipahami dari hadis ini bahwa orang yang tidak diberi pemahaman di dalam agama, artinya Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Jelas ya? Baik. Kemudian dari perkara yang banyak dilalaikan manusia di saat ini, kata Syekh, Al-Ghuflatu an kitabillahi ta'ala. Banyak lalai dari membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk. Disebutkan keutamaan tentang pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran bahwa Al quran itu pada hari kiamat akan mendatangkan syafaat bagi pemiliknya. Ya, tapi bersama dengan itu banyak orang jangankan mau baca satu juz, ya, mungkin satu huruf saja, ya, atau satu lembar saja dia tidak punya bacaan Al-Quran di hari harinya. Baik, yang ketiga dari hal yang banyak dilaikan adalah al-ghaflatu an-zikrillah dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kita sudah sebutkan berzikir ada yang sifatnya mutlak, umum, ada yang sifatnya muqayyad. Iya. Berzikir terkadang zikir pagi petang lupa. Iya. Masuk keluar masjid lupa, masuk keluar WC lupa, tidur bangun tidur lupa. Kapan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ini semua karena apa? Sifat kelalaian ya sifat kelalaian. Baik, kemudian juga ya. Dan ini yang terakhir adalah al an niyah. Kebanyakan orang itu dia lalai dari menghadir, menghadirkan niat ketika beribadah. Ya. Lalai menghadirkan niat ketika apa? Beribadah. Mungkin karena sudah terbiasa melakukan ibadah sholat lima waktu, sudah terbiasa bangun sholat malam, dia tidak pernah niatkan. Ya, dia sudah ibadah itu sudah menjadi apa? Ada kebiasaan dirinya. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Kenapa? Inna malakma niat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang mendapat, ya balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, sama misalnya, ya kata para ulama ada hal-hal yang sifatnya mubah tapi ketika diniatkan sebagai ibadah maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada perkara-perkara yang memang ibadah. Ya, siapa yang melakukannya dia akan dibalas oleh Allah. Tapi karena ada tidak ada niat, dia lalai dalam menghadirkan niat pada dirinya, akhirnya apa? dia menjadi ada kebiasaan. Maka menghadirkan niat ini adalah hal yang perlu. Jangan sampai kita lalai pada sholat kita, pada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, makanya niat itu hal yang sangat penting. amalin kabirin tusok Terkadang ada amalan, kata Ibnu Mubarak rahimahullah, amalan yang besar tapi dia bisa menjadi kecil pahalanya di sisi Allah karena niatnya. Tapi sebaliknya, terkadang rubba amalin sogir. Ada amalan yang sifatnya kecil. Dilihat remeh. ya Dilihat apa? Remeh. Seperti kisah perempuan yang memberi minum seekor anjing itu. Kalau dilihat, biasa-biasa aja amalannya. Ya. Tapi karena mungkin di waktu itu tidak ada orang yang di sekitarnya melihatnya. Ada keikhlasan dari hatinya. Maka yang itu disebutkan dalam hadis dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi, amalan kecil bisa menjadi besar karena niatnya, dan amalan besar bisa menjadi kecil disebabkan karena apa niat. Maka, jangan pernah kita lalai dari menghadirkan niat ketika kita beribadah, bahkan perkara yang mubah. Ya, banyak orang menyadari bahwa mencari rezeki memberi makan istirahat anak itu dianggap sebagai perkara yang kewajiban mubah, biasa-biasa. Tapi, subhanallah. Nabi SAW mengatakan apa? Iza anfaqal muslim nafakotan ala ahlihi. Apabila seorang mukmin memberikan nafkah kepada keluarganya, anak dan istrinya. Wahuwa yahtasi Dalam keadaan dia mengharap pahala di sisi Allah. Kanat lahu Maka itu bentuk dari bersedekah. Ya, kepada si keluarga. Ya. Kalau dia niatkan, berarti dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini apa namanya? terkait dengan tema kita malam ini, apa namanya? Apa namanya? hindarkan dirimu dari sifat kelalaian. Dan telah kita jelaskan ya beberapa pembahasan tadi. Kita simpulkan, tadi kita bahas apa makna dari lalai itu? Kemudian bagaimana sikap seseorang? Ya menghadapi sifat seperti ini. Yang ketiga, jenis-jenis kelalaian. Yang keempat, disebutkan ada tiga bentuk atau tiga golongan manusia dari orang-orang yang lalai. mukmin ataupun kafir. Dan yang terakhir tadi, kita sebutkan sebab-sebab yang dengannya seorang itu bisa terjumus ke dalam apa namanya sifat kelalaian ini. Tayyib. mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada manfaatnya. Ilahuna, wallahu alam, subhanakallahu babi bihamdik, asyhadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi alamin.